Assalamualaikum. Hanya adikmu yang perempuan untuk merata-rata dengan calon istrimu, Pak. Gitu ya, begitu lihat botak gimana kan? Kaget kan? Ya. Adalah ya bagian daripada takdir Allah kan ya, dan dia ditakdirkan untuk kita miliki seutuhnya jiwanya atau raganya atau jiwa raganya jiwa raganya kan ada lagu yang berkata gini, apa namanya lagu lagi bangun jiwa raga bisa ya gini, yang bisa dikuasai jiwa atau raga. Raga. Raga, raga kita kancingin di rumah ya. Sampai luar dibuka moran. Jadi gimana? Begitu keluar ya Allah aku titip. Setiap yang suamiku aku titipkan kepada Allah ya Allah. Jagain dia ya Allah. Aku nggak bisa jagain dia. Engkau yang bisa jagain dia. Itu balikan dia dalam keadaan sehat walafiat, dalam iman dan takwa. Jadi kenapa situasi rumah itu suka jadi berantakan, ribut dan sebagainya? Karena nggak meyakini tauhidnya gitu loh. Jadi sebenarnya kita pasangan kita tiba-tiba mabuk, alhamdulillah, pulang ke rumah dengan mabuk, bahkan bawa perempuan, alhamdulillah, bahkan KDRT, bahkan nggak sholat. Istri mana yang nggak kecewa? Ya saya bilang semua istri wajar kecewa. Tapi bagaimana caranya untuk supaya tidak kecewa? Ya Allah, aku terima tugas darimu. Bukankah engkau yang bilang la yukallifullahu nafsan illa usaha? Tidak akan Allah membebani, tidak akan Allah berikan masalah kecuali segala kesanggupan. Aku sanggup ya Allah, aku akan kembalikan dia ke jalanmu. Jadi kembali itu kepada Allah, bukan ini kurang ajar loh, khianat loh, apa loh, kita corek loh. Gak bisa. Taukah bahwa dalam kerajaan syaitan, kerajaan jin, mereka mendapatkan apresiasi sesama jin ketika jin itu berhasil tugas yang tertinggi, memisahkan antara hubungan suami dan istri. Tugas setan itu bikin anak sama bapak berantem. Itu tugas setan. Itu tugas setan. Begitu kita suami-suami kadang melihat istrinya kurang menarik, istighfar aja jadi menarik. Kenapa? Setan yang lagi bilang ya, bagusan yang di TikTok kan, bagusan yang lewat kan, astagfirullahaladzim, jadi menarik lagi. Begitu juga suara istri gitu loh. Tapi jadi sekarang selalu istri yang menjadi seperti jadi korban. Karena dia belum nonton Harmony TV. Oh, nah itu dia. Kalau belum nonton ya paham. Karena di Harmony TV, Majelis Keluarga Indonesia selalu diberikan pengertian-pengertian yang utuh. Jadi kalau mau bagaimana keluarga Anda harmonis, sakinah, mau ada warahmat, jangan lupa saksikan Harmony TV. Untuk wilayah Bandung, Jawa Barat, nanti ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ntar Kalimantan, Sumatera, Papua, dan sekitarnya. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, top. Harmony TV. Luar biasa. Silakan di subscribe. Share, and like. Dan komen. Mari, saya Aikar Hasan, pimpinan dari Majelis Keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.